Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua. Selamat datang lagi di Sekolah Alam Virtual atau yang disingkat dengan SAF. Materi mengenai penyu. Selamat sore adik-adik pelajar, kakak-kakak anda berada. Saya mengucapkan terima kasih masih bergabung mengikuti kegiatan webinar, di mana pada minggu lalu Sobat SAF telah mengikuti materi tentang lumba-lumba dan telah diingatkan juga mengikuti materi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Muhammad Faisal dari program pemantauan penyu dan perlindungan sarang telur di pesisir pantai Janmomong, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Saya sebagai baik untuk semua Sobat SAF, materi penyu terbagi menjadi 4 episode. Pada hari ini kita masuk pada episode yang pertama, yaitu peran jenis penyu. Sebelum kita masuk pada acara sekolah alam virtual kita, saya akan bacakan tata tertib sekolah alam virtual kita. Selama SAF berlangsung, diwajibkan mematikan mikrofon, boleh menyalakan apabila ada instruksi dari host atau sobat SAF melalui kolom chat, Zoom, atau YouTube. Apabila sobat SAF mengalami kendala mengikuti Zoom, dapat mengikutinya juga di YouTube Live. Selanjutnya kita masuk pada acara susun sekolah alam virtual mengenai penyu, di mana di sini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada pendahuluan yang telah kita lalui bersama. Kedua ada arahan tim webinar yang saat ini kita lalui. Yang ketiga MC akan memperkenalkan moderator dan narasumber kita. Yang keempat ada pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima ada tanya jawab. Dan yang keenam ada penutup. Baik, kita langsung moderator dan narasumber kita. Untuk moderator kita di sore hari ini yaitu ada Kakak Sis Wirimon, adalah penggiat konservasi. Memperoleh gelar S1 Pendidikan Biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Papua pada tahun 2017. Terlibat dalam upaya konservasi penyu belimbing di Distrik Abun pada 2018. Saat ini juga berperan sebagai koordinator pantai program pemantauan penyu dan perlindungan sarang di Taman Pesisir Janmomong, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Mungkin itu dari moderator. Kita masuk kepada narasumber kita di sore hari ini, yaitu ada Kakak Desi Lonto, adalah peneliti dan penggiat konservasi penyu. Memperoleh gelar Master of Science dalam Marine Science dari Moss Landing Marine Laboratory California pada tahun 2014. Tesisnya tentang produktivitas penyu belimbing yang bermigrasi ke daerah pakan yang berbeda. Terlibat dalam upaya konservasi penyu belimbing di Bun sejak tahun 2013. Saat ini berperan sebagai koordinator penelitian pada program pemantauan penyu dan perlindungan sarang di Taman Pesisir Janmomong, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Sekarang kita masuk pada sesi yang keempat, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Waktu dan tempat kepada moderator Kakak Sis, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian serta siswa-siswi yang telah hadir mengikuti acara webinar di hari ini. Topik kita pada hari ini adalah peran dan jenis penyu. Jadi sini kita akan belajar mengenal penyu dan pentingnya bagi ekosistem laut. Pemaparan materi akan disampaikan oleh Kakak Desi Lonto. Waktu yang diberikan adalah 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Kakak Desi untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Kak Asis atas perkenalannya. Saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya. Oke, selamat siang Sobat SAF di Indonesia Barat dan selamat sore bagi Sobat SAF yang ada di Indonesia Timur dan salam lestari bagi semua Sobat SAF. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari sudah dapat bergabung dalam SAF Penyu sesi yang pertama. Saya senang sekali tim webinar S4C memberikan 4 sesi untuk SAF Penyu dan saya berharap para Sobat SAF dapat bergabung kembali di sesi-sesi berikutnya. Okay. Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang manfaat penyu bagi ekosistem laut dan cara membedakan 4 jenis penyu yang ditemukan di Papua Barat. Sebenarnya 4 jenis penyu ini juga ditemukan di kebanyakan pantai di Indonesia. Ayo, kita mulai. Sobat SAF, kenapa sih kita mesti peduli penyu? Alasan pertama adalah penyu memiliki nilai bagi manusia. Penyu dikenal sebagai megafauna yang karismatik. Artinya, penyu adalah hewan besar yang memiliki daya tarik tinggi. Ada beberapa alasan lagi. Kedua, penyu memiliki nilai estetika. Manusia atau kita semua suka melihat penyu saat kita di pantai, berenang, ataupun menyelam. Penyu juga punya nilai ekonomi, misalnya untuk ekowisata. Dan bagi beberapa budaya, penyu memiliki unsur penting keagamaan. Misalnya orang Moken yang tinggal di Samudra Hindia, orang Cina, Jepang, dan Korea. Ada bagian dari kepercayaan mereka yang menyatakan bahwa dunia kita ini bermulai dari penyu. Alasan kedua kita peduli penyu adalah karena penyu memiliki peran penting di laut. Artinya, ada manfaat dari keberadaan penyu. Penyu disebut sebagai keystone species, artinya spesies yang berdampak pada seluruh ekosistem. Misalnya, pada struktur komunitas di ekosistem laut. Nanti saya jabarkan lebih lanjut ya. Jadi, peran penyu yang utama adalah memelihara laut agar tetap sehat. Dan bila punah, ekosistem laut dan pantai tidak akan berfungsi baik. Makanya mereka disebut keystone species. Artinya spesies yang sangat penting, yang bila tidak ada, maka struktur dari satu ekosistem akan jauh berbeda. Sekarang kita lihat ya, sebenarnya apa sih manfaatnya penyu? Penyu bermanfaat bagi kita karena penyu memelihara laut agar tetap sehat. Bagaimana caranya? Penyu memelihara habitat. Penyu memelihara keseimbangan rantai makanan. Penyu menyediakan nutrisi penting. Dan penyu menyediakan habitat. Berikutnya saya berikan contoh-contoh bagaimana penyu melakukan perannya di ekosistem-ekosistem laut. Penyu memelihara habitat. Contohnya, penyu hijau memelihara padang lamun agar tetap sehat.
Penyu hijau ini adalah salah satu dari beberapa herbivora atau pemakan tumbuhan yang makan lamun. Tanpa penyu hijau, padang lamun tumbuh berlebihan dan kemudian menghalangi arus dan menaungi substrat. Jadi helaian-helaian atau daun-daun lamun yang mati dan mengendap di sedimen menciptakan lingkungan ideal untuk jamur bertumbuh. Nah, penyu hijau makan lamunnya beberapa sentimeter dari bawah. Jadi bagian atas lamun yang sudah tua, penuh mikroorganisme, hanyut terbawa air. Dengan penyu hijau makan lamun, penyu hijau mencegah helaian-helaian lamun mengendap di bawah dan menjadi sumber nitrogen yang berlebihan bagi lamun dan tumbuhan yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, tanpa nitrogen yang berlebih ini, lamun menjadi lebih produktif. Padang lamun yang produktif dan sehat menguntungkan hewan-hewan lain seperti ikan-ikan, organisme laut, invertebrata yang lain yang hidup di ekosistem padang lamun. Ini penyu sisik. Penyu sisik memelihara terumbu karang agar tetap produktif. Makanan kesukaan penyu sisik adalah spon. Penyu sisik memakan berbagai jenis spon, dan dengan demikian mengontrol banyaknya spon di ekosistem terumbu karang. Spon ini kompetitor yang agresif dengan karang-karang yang membangun terumbu karang. Jadi spon dan karang itu bersaing di terumbu karang, dan penyu sisik mengontrol jumlah spon. Kalau penyu sisik menjadi langka atau punah, ada kemungkinan spon yang mendominasi di ekosistem terumbu karang membuat karang-karang sulit memulai koloninya. Jadi Sobat Saf bisa bayangkan saja, kalau penyu sisik tidak ada, maka struktur terumbu karang akan sangat berbeda. Makanya penyu dikatakan sebagai keystone species. Nah, penyu belimbing menjaga agar jumlah ubur-ubur di laut tidak berlebihan. Dengan demikian, penyu belimbing memelihara keseimbangan rantai makanan. Kenapa sih kita tidak mau ubur-ubur terlalu berlebihan di laut? Karena ubur-ubur itu makan larva ikan. Kita suka makan ikan, kita ingin ekonomi kita bergantung pada ikan. Jadi jumlah ubur-ubur yang berlebihan akan mengurangi jumlah larva ikan yang ada dan mengurangi stok ikan yang ada di laut. Dan ubur-ubur ini suka berada di tempat-tempat yang tercemar, seperti di daerah pesisir yang dekat perkotaan, ubur-ubur tumbuh subur. Nah, penyu belimbing ini makan banyak sekali, bisa sampai ratusan kilogram perharinya. Jadi, kalau kita bayangkan laut kita tidak ada penyu belimbingnya, ubur-ubur akan mendominasi atau menjadi sangat banyak di laut, dan itu akan mengurangi stok ikan kita di masa depan. Okay. Peran berikutnya, penyu menyediakan nutrisi penting. Sobat Saf, mungkin sudah tahu kalau penyu meletakkan telur-telurnya di pantai. Nah, telur penyu ini memberikan nutrisi penting bagi pantai peneluran. Telur-telur penyu yang tidak menetas menyediakan sebagian nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan tumbuh-tumbuhan pantai untuk hidup. Kemudian tumbuh-tumbuhan pantai ini kemudian menjadi menstabilkan pantai dan menjadi sumber makanan bagi herbivora yang ada di pantai. Selain itu, telur-telur penyu juga menyediakan makanan bagi hewan-hewan pemangsa seperti biawak dan ketam yang juga penting bagi ekosistem pantai dan hutan. Pemangsa-pemangsa telur penyu ini kemudian menyebarkan nutrisi yang mereka peroleh dari telur penyu di ekosistem pantai melalui kotorannya. Peran penyu satu lagi adalah menyediakan habitat. Mungkin Sobat Saf yang pernah ketemu induk penyu, lihat di karapas mereka atau di bagian tempurung mereka, ada hewan-hewan laut kecil, ada alga, ada banyak sekali kehidupan di situ. Nah, komunitas yang tinggal di karapas penyu atau di tempurung penyu ini disebut epibiont. Di sini, penyu menjadi inang bagi komunitas epibiont. Dengan menjadi inang, penyu-penyu ini juga menyediakan makanan bagi ikan-ikan yang biasa membersihkan tempurung penyu. Keren ya, Sobat Saf. Semoga sudah jelas bahwa penyu itu sangat bermanfaat bagi laut kita, banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau ada yang bertanya pada Sobat Saf, kenapa sih kita peduli penyu?
Sobat Saf bisa jelaskan bahwa penyu bermanfaat bagi laut kita karena penyu memelihara laut agar tetap sehat dengan memelihara habitatnya, memelihara keseimbangan rantai makanannya, menyediakan nutrisi penting, dan dengan menyediakan habitat. Sebelum kita belajar membedakan jenis-jenis penyu, kita belajar membedakan penyu dari kura-kura dulu ya. Nah, ini pertanyaan nih untuk Sobat Saf. Mungkin bisa dijawab melalui kolom chat di Zoom. Dari gambar yang ada di slide ini, A, B, C, D, mana yang penyu? Silakan, Sobat Saf jawab. Oke, okay. Kak Asis mungkin bisa melihat jawabannya. Saya tidak bisa lihat jawabannya ini di layar saya. Oh, oke, okay. Ada nih. Ah, oke, okay. Luar biasa. Kebanyakan jawabannya benar ya, Sobat Saf sudah luar biasa. Kak Asis, kita bisa buka dan host Zoom, kita bisa buka kesempatan kah bagi peserta yang mungkin ingin menjelaskan atau ingin menebak kira-kira apa sih perbedaannya antara penyu dengan kura-kura? Oke, bagaimana? Bisa kah? Ada yang mau menjawab? Saya coba monitor kolom chat ya. Ada jawaban dari Renji Melissa Wahyuni. Perbedaannya di jari-jari. Oke, okay. Betul sekali. Terus, oke. Okay. Betul, kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, lihat kita perhatikan jari-jarinya ya, seperti Renji bilang ini. Kita lihat di gambar A, jari ada kayak semacam kuku, lalu ada selaput di antara kukunya. Di B dengan D, jari-jarinya sangat berbeda dengan C. Dia ada kukunya, lalu di D, itu Galapagos tortoise, itu seperti kaki. Bentuknya seperti kaki. Sedangkan penyu, kakinya tidak berbentuk kaki lagi, tapi seperti sirip. Oke, okay, ada banyak jawaban ini dari Brigita. Kalau penyu hidup di laut, kura-kura di air tawar dan terestrial. Oke, okay, betul sekali Brigita. Terus Rafa, karapas kura-kura darat lebih keras. Oke, okay. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi betul sekali. Pertama berbeda, penyu memiliki kuku hanya sepasang. Ini yang dilingkari ini. Kukunya penyu hanya satu ini, sedangkan kalau di kura-kura yang hidup di darat dan air tawar, kukunya lebih banyak. Kalau di air tawar biasanya ada selaput di antara kuku supaya membantu mereka berenang, dan di darat hanya ada kukunya ini. Lalu bentuk kakinya juga berbeda. Penyu, kalau di penyu kakinya tidak seperti kaki kura-kura, dia lebih pipih. Dan supaya mereka bisa berenang dengan baik. Jadi berfungsi seperti dayung atau penggayuh kalau kata kita orang di Papua. Oke. Okay. Ini sedikit rangkuman. Kalau penyu, bedanya penyu dengan kura-kura, penyu tidak dapat menarik kepalanya ke dalam tempurung. Kalau kura-kura bisa, mereka mampu menarik kepalanya ke dalam tempurung kalau diganggu. Terus seperti yang kita uraikan, kakinya berubah, kaki penyu berubah menjadi sirip, tapi kura-kura memiliki kaki yang berjakar supaya dia mampu darat. Seperti jawabannya Brigita, habitat penyu adalah di lautan, tapi kalau kura-kura ada yang hidup di darat dan juga di air tawar. Jadi, baik. Jadi Sobat Saf sudah mengerti ya bedanya penyu dengan kura-kura. Sekarang kita belajar sedikit mengenai kekerabatan penyu dengan kekerabatan penyu dengan kelompok hewan lainnya. Ini namanya kladogram. Ini kladogram sederhana. Nah, kladogram ini diagram yang menggambarkan hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok organisme.
Penyu di sini saya tandai merah, ada nih penyu hijau. Penyu ini berkerabat dekat dengan kura-kura yang hidup di darat, air tawar, dan di bawah sini ada labi-labi atau bulus. Mereka ini memiliki nenek moyang yang sama, saya tandai warna kuning. Kalau kita ikuti garis-garis ke kiri dan bulatan kuning, ternyata penyu dan kura-kura ini berkerabat dengan buaya dengan burung. Di mana hubungan antara kekerabatan antara buaya dengan burung itu lebih dekat. Dan di ratusan juta tahun yang lalu, penyu, kura-kura, buaya, dan burung memiliki nenek moyang yang sama. Oke, ini diagram secara umum saja. Kalau kita melihat hubungan kekerabatan antara jenis-jenis penyu, penyu yang ada di dunia sekarang ini, ada di sebelah kanan nih, ada dalam dua famili. Yang pertama, di famili Chelonidae, itu penyu-penyu yang tempurungnya keras, dan penyu belimbing ada di dalam famili Dermochelidae. Dulu ada empat famili, ada Toxochelidae, dan ada Protostegidae. Cuma kedua famili ini sudah punah. Jadi jenis-jenis penyu yang ada sekarang ada dalam dua famili saja. Di dalam diagram ini juga ada informasi, ini nenek moyang penyu yang nenek moyang penyu itu muncul 110 juta tahun yang lalu. Ini saya tandai oranye. Kita belajar sedikit ya mengenai fosil penyu yang namanya Archelon ini. Ini saudaranya penyu belimbing yang ditemukan sekitar 70 tahun yang lalu. Okay. Nenek moyang penyu tadi saya sudah bilang hidup lebih dari 110 juta tahun yang lalu. Nenek moyang manusia, sebagai perbandingan, nenek moyang manusia hidup lebih dari 150 ribu tahun yang lalu. Jadi secara spesies, penyu itu jauh-jauh lebih tua dari manusia. Oke. Okay. Nah, ini salah satu fosil penyu yang ditemukan. Namanya Archelon. Diperkirakan hidup di laut kita sekitar 70 juta tahun yang lalu. Dan ini merupakan salah satu fosil terbesar. Panjangnya 6 meter, lebar 3,6 meter, dan panjang sirip sekitar 6 meter. Gambar yang di kiri bawah ini gambar kepalanya Archelon. Teman-teman bisa melihat ada sedikit kemiripan mungkin dengan apa paruh burung di situ ya. Baik, bisa membayangkan nggak sih kita hidup bersama dengan penyu yang sebegini besar yang panjangnya 6 meter? Okay. Namun ada yang menarik di sini. Archelon memiliki kalau kita lihat di dua foto ini. Foto yang di sebelah kanan adalah foto rangkanya Archelon. Kalau di sebelah kiri, rangka penyu tubuh modern. Dan Sobat Saf bisa kalau perhatikan baik, sebenarnya rangka tubuh Archelon dengan tubuh penyu yang modern ini tidak banyak berbeda. Artinya, mereka rangka tubuh yang demikian itu cukup berhasil bagi penyu sehingga bentuknya dipertahankan. Okay? Karena kalau tidak berhasil, mereka mati dan bentuk rangka itu tidak akan diteruskan atau tidak akan diteruskan oleh generasi penyu berikutnya. Okay. Nah, di dunia ada 7 jenis penyu. 6 jenis penyu hidup di Pasifik. Dan ada 4 jenis penyu bertelur di Papua Barat. Saya angkat Papua Barat karena basis dari S4C di sini ada di Manokwari, Papua Barat. Nah, tapi 4 penyu yang bertelur di Papua Barat, penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lokang juga ditemukan di banyak sekali pantai di seluruh Indonesia. Okay. Ada penyu pipih dan ada penyu tempayan. Itu juga kita bisa ketemu di perairan Indonesia. Rumah pantai bertelurnya penyu pipih adalah di Australia bagian barat. Dan pantai bertelur terdekat dengan kita ya untuk penyu tempayan adalah di Jepang. Kalau penyu kempi ini, dia sebarannya terbatas sekali di bagian selatannya Amerika Utara. Jadi kemungkinan besar ketemu untuk penyu kempi
agak kecil. Oke, jadi Sobat Saf bisa ingat ya, kalau ada 7 jenis penyu di dunia, 6 jenis hidup di Pasifik, dan kita bisa ketemu di Indonesia. Kalau yang bertelur di Indonesia dan di Papua Barat itu penyu belimbing, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Tapi kita punya peluang untuk ketemu penyu pipih dan penyu tempayan karena pantai peneluran mereka tidak terlalu jauh dari kita. Oke. Sobat Saf, sekarang kita masuk bagaimana sih caranya membedakan jenis-jenis penyu. Oke. Kita belajar beberapa kata-kata dulu nih. Oke. Tubuh penyu dilindungi tempurung. Tempurung itu pada dasarnya lempeng bertulang dan scute. Itu kata-kata baru. Jadi kalau Sobat Saf lihat di gambar ini, tulang belakangnya penyu itu bentuknya mengikuti bentuk tempurungnya. Nah, bagian atas tempurung itu namanya karapas, bagian bawah penyu namanya plastron. Di karapas penyu, di atasnya ada yang namanya scutes. Scutes itu keras, ya, karena terbuat dari keratin. Jadi materi dasarnya sama dengan rambut kita atau kuku kita. Oke? Okay. Jadi Sobat Saf tolong ingat ya, karapas di bagian atas tempurung penyu dan plastron di bagian bawah. Nah, scutes itu yang di karapas ini yang Sobat Saf lihat bisa warna-warni dan bisa indah sekali. Itu namanya scutes. Di sini karapas penyu secara umum warnanya gelap dan plastron secara umum warnanya lebih muda, putih atau krim seperti di sini. Dan ini membantu penyu terlindung dari pemangsa. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kalau Sobat Saf lihat ini, oh, ini terbalik ya. Oke. Okay. Minta maaf, saya lewat sini dulu. Bagaimana caranya kita membedakan jenis-jenis penyu? Kita pakai yang namanya kunci. Kunci identifikasi penyu, ini adalah sebuah panduan untuk membedakan jenis-jenis penyu yang dewasa. Pada dasarnya, kita memperhatikan hubungan antara scutes dan jumlah scutes di karapas dan kepala. Nanti kita dalami bersama ya. Sekarang saya kembali ke slide yang ini. Mungkin Sobat Saf bisa komentar lagi di chat, Sobat Saf yang di Zoom bisa komentar di chat. Dari 7 jenis penyu di dunia ini, kira-kira yang kelihatannya paling berbeda, yang bentuk, yang tubuhnya paling berbeda, penyu yang mana? Bisa tolong dijawab di ini. Yang jawab kah? Oke, okay, jawaban dari Kartika, Joyce, Gloria, Renji, Ardina, Rose. Oke, jawabannya sama semua. Penyu belimbing. Oke, okay. Betul sekali, teman-teman. Bagi saya juga, yang paling berbeda adalah penyu belimbing. Bedanya di mana? Kalau kita lihat penyu belimbing ini di kiri bawah, bentuk karapasnya berbeda sekali. Yang lain ditutupi dengan scutes dan keras. Tapi penyu belimbing berbeda. Okay. Penyu belimbing karapasnya ditutup dengan kulit. Dan tapi kalau penyu-penyu yang lain ditutup oleh scutes. Terus penyu belimbing itu punya bukit punggung. Kita panggilnya bukit punggung. Di atas ini ada 5. Dan penyu belimbing tidak berbeda dengan penyu yang lain karena penyu belimbing tidak punya kuku. Sedangkan penyu-penyu yang berkarapas keras atau ditutup dengan scutes punya kuku. Oke. Okay. Jadi nah, ini fotonya. Foto mama penyu belimbing di sini kita bisa lihat bahwa di atas karapasnya ini ada bukit-bukit. Ada bukit-bukit yang menyerupai, makanya kita panggil penyu belimbing karena menyerupai buah belimbing. Dan karapasnya ini halus, tidak ditutup scute, tapi kulit. Di bawah karapasnya ada tulang-tulang. Nah, ini foto yang di sebelah kanan atas. Ada tulang-tulang kecil sebenarnya, seperti mosaik, tulang-tulang kecil yang saling berhubungan di bawah kulitnya ini.
Oke. Jadi Sobat Saf bisa ingat ya, penyu belimbing, kalau lihat penyu yang ada bukit punggungnya, tertutup kulit, tidak pakai, tidak ada scutes-nya, terus tidak punya kuku, ini kita bisa lihat sirip depannya penyu belimbing, tidak ada apa kuku yang menjorok. Oke. Dan bentuk karapasnya juga ada bagian karapas yang menyempit di belakang. Di sini namanya caudal pedangkal. Oke. Bagaimana dengan penyu-penyu yang lain yang berkarapas keras? Nah, Sobat Saf, kita belajar beberapa kosakata ya, karena kita butuh, kita akan menggunakan scute ini untuk identifikasi. Oke, kita coba satu-satu. Jadi, scute, kita mulai dari yang ada di kepala. Ini semua jenis-jenis scute. Namanya saja beda-beda. Yang ada di kepala itu namanya prefrontal. Sobat Saf bisa mengulangi prefrontal. Okay. Lalu yang merah ini, yang saya tandai merah, namanya nuchal. Ini scute yang terletak di pangkal leher, yang terletak di karapas penyu, tapi di pangkal leher penyu. Nah, kalau yang di atas tulang belakang ini, yang warna biru, itu namanya vertebral. Okay. Dan yang kuning, salah satu scute yang penting untuk identifikasi, namanya costal. Oke, okay. Mudah-mudahan Sobat Saf bisa ingat ya, prefrontal adalah scute yang terletak di kepala, nuchal adalah scute yang terletak dekat pangkal leher penyu, costal adalah scute yang terletak di sebelah kiri dan kanan scute vertebral. Kalau vertebral itu pas di atas tulang belakang penyu. Oke. Okay. Nah, untuk membedakan jenis-jenis penyu yang berkarapas keras, perak keras, pertanyaan pertama yang harus ditanya adalah apakah nuchal yang terletak di dekat lehernya penyu terhubung dengan costal pertama? Ini gambarnya lagi nih, nuchal warna merah, ada costal pertama. Halo Kak Desi. Ya. Halo Kak Desi. Kak Desi punya tersisa 10 menit. Baik Kak Sis, sudah mau selesai. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama, apakah nuchal, scute nuchal ini terhubung dengan costal yang pertama? Karena tadi costalnya ada beberapa toh. Nah, ada jenis-jenis penyu yang nuchal dengan costalnya terhubung, seperti gambar di atas ini. Ini Sobat Saf bisa lihat toh, ini yang diarsir gelap, ini nuchalnya, lalu yang agak terang ini costal pertama. Tapi ada jenis penyu yang lain yang tidak terhubung. Bisa dilihat di sini, nuchalnya tidak terhubung dengan costal yang pertama. Ini yang di tengah ini, scute vertebral. Oke, okay. Dan bisa diikuti ya. Oke, okay, sekarang kita lihat. Kalau nuchalnya terhubung dengan costal pertama, jadi spesiesnya apa saja? Oke, okay. Kita lihat penyu-penyu, jenis-jenis penyu yang nuchalnya terhubung dengan costal pertama. Ternyata ada dua, ada penyu lekang dan penyu tempayan. Ini apa? Sobat Saf bisa lihat ya, nuchalnya masih warna merah. Cuma kostalnya di sini warnanya sedikit berbeda, warna hijau. Di sini di kiri penyu lekang, nuchalnya terhubung dengan kostal pertama nih, yang warna hijau. Di penyu tempayan juga kostal pertamanya terhubung dengan nuchal. Oke. Okay. Lalu kalau penyu lekang, kostalnya tuh banyak. Ada 5-9 pasang. Dan kadang-kadang jumlah kostal yang di sebelah kiri bisa berbeda dengan jumlah kostal yang di sebelah kanan. Oke. Okay. Kalau penyu tempayan, jumlah kostalnya tuh 5. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 di kiri. 1, 2, 3, 4, 5 di kanan. Oke. Okay. Terus di sini, di apa Sobat Saf bisa lihat ada prefrontalnya ditandai nih. Coba kita lihat beda nggak? Ah, ternyata prefrontal, jumlah prefrontal di penyu lekang dengan penyu tempayan bisa saja sama. Bisa 2 pasang atau 4. Tapi kadang-kadang penyu tempayan punya 5 prefrontal. Dan satu lagi yang berbeda, kepalanya. Penyu tempayan kepalanya jauh lebih besar daripada
penyu lekang. Oke. Oke, mudah-mudahan Sobat Saf bisa mengikuti ya. Kalau nukalnya terhubung dengan kostal pertama, itu berarti antara penyu lekang dengan penyu tempayan. Sobat Saf harus lihat bentuk kepalanya dan hitung jumlah kostalnya. Oke, kita lanjut nih. Bagaimana kalau nukel tidak terhubung dengan kostal pertama? Ada jenis penyu apa saja nih? Oke, itu ada dua. Kalau nukel tidak terhubung dengan kostal pertama, itu bisa saja penyu hijau atau penyu sisik. Coba kita lihat di sini. Yang ditandai biru nih, dinomori itu vertebralnya. Kostalnya ternyata di penyu hijau ada 4, penyu sisiknya juga 4 loh. Sama, kostalnya sama 4 pasang. Tapi ada perbedaannya ada di scute. Kalau penyu hijau, scute-nya tidak tumpang tindih. Tapi kalau di penyu sisik, scute-nya tumpang tindih. Oke, Kakak Desi ini maksudnya apa sih? Oke. Ini gambarnya. Di sebelah kiri adalah penyu hijau. Sobat Sah bisa lihat ada vertebralnya, lalu bisa hitung sama-sama 1, 2, 3, 4 kostal. Di sini bagaimana? Coba hitung vertebralnya 1, 2, 3, 4, 5, kostalnya 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat baik-baik ini nukel, tapi kostalnya di sini, jadi tidak terhubung. Bagaimana dengan penyu sisik? Ini nukelnya di sini, kostal pertamanya di sini, jadi tidak terhubung. Nah, ini Sobat Saf bisa lihat bahwa scutes-nya ini tumpang tindih dibandingkan dengan penyu yang di sebelah kiri. Kepalanya juga berbeda. Kalau penyu hijau, biasanya prefrontal, jadi scutes yang terletak di antara mata penyu ini, punya satu pasang saja. Kalau penyu sisik, punya 2 pasang prefrontal atau 4 di antara kedua matanya. Bentuk hidungnya juga beda. Tadi Sobat Sah bisa ingat kalau penyu hijau kebanyakan makannya lamun, tapi penyu sisik makannya spon. Jadi hidung atau bagian mulutnya ini tumpul di penyu hijau, tapi meruncing di penyu sisik. Jadi bentuknya seperti paruh. Ini memudahkan penyu sisik untuk bisa makan spon. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ini rangkumannya. Kalau Sobat Saf lihat penyu yang nukel sama kostal pertama terhubung, terus jumlah kostalnya banyak sekali, 5-9 pasang, terus mungkin berbeda kanan dan kiri, punya 4 atau 5 prefrontal, scute prefrontal, itu Sobat Saf ketemu dengan penyu lekang. Oke. Nah, penyu tempayan sama juga, nukel sama kostal pertamanya terhubung, tapi bedanya kepalanya besar, terus jumlah kostalnya berbeda, hanya 5 pasang. Oke. Penyu hijau, nukel sama kostal pertama tidak terhubung, punya 4 kostal, 4 pasang kostal, punya 2 prefrontal, dan hidungnya tumpul. Penyu sisik, nukel dengan kostal pertama juga tidak terhubung, prefrontalnya ada 4, lalu hidungnya meruncing, membentuk seperti paruh, dan kostalnya 4 pasang juga. Oke, jadi hari ini kita belajar apa saja. Kita sudah sampai di penghujung materi ini. Hari ini kita belajar penyu memelihara laut agar tetap sehat. Kita belajar cara membedakan kura-kura dan penyu. Kita belajar bahwa ada 7 jenis penyu di dunia. Kita bisa ketemu 6. Tapi yang bertelur di pantai-pantai di Indonesia ada 4 jenis. Terus kita juga belajar cara membedakan jenis-jenis penyu. Nah, untuk membantu Sobat Saf mengingat hal-hal yang kita pelajari hari ini, ada teka-teki silang nih yang bisa Sobat Saf kerjakan. Begini caranya. Sobat Saf bisa dapatkan teka-teki silang ini di Facebook dan Instagram. Teman-teman punya waktu 1 minggu.
Terus teman-teman bisa kasih jawaban di sebagai posting sebagai diposting sebagai komentar di postingan Instagram. Terus jangan lupa cantumkan nama kelas, sekolah, dan kota domisili di jawaban TTS Sobat Saf. Selamat mengisi. Nah, baik Sobat Saf, semoga kita bertemu di episode Saf berikutnya ya. Episode kedua ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi, tanggal 7 Agustus, karena minggu depan adalah Hari Raya Idul Adha. Dalam episode berikutnya, kita akan belajar tentang cerita hidup penyu, dari bertelur sampai dewasa. Kita akan belajar penyu makan apa, bagaimana membedakan penyu jantan dan penyu betina, dan hal-hal menarik mengenai penyu yang lain. Jadi, sampai bertemu kembali, Sobat Saf. Terima kasih, Sobat Saf, atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kakak Sis untuk sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih Kakak Desi yang telah menyampaikan materinya yang sangat jelas. Semoga Sobat Saf bisa dapat menyimak. Ya, kita punya waktu sesi tanya jawab ada 30 menit. Ya, Kak Desi, pertanyaan pertama dari Indri Widyastuti. Kalau penyu pipi identifikasi bagaimana? Oke, Indri. Mungkin Kak Desi bisa langsung menjawabnya. Baik, Kakak Sis, terima kasih. Terima kasih Indri. Pertanyaannya, saya coba share kunci ini. Kunci identifikasi penyu ya. Kita coba share screen supaya kita bisa lihat sama-sama. Okay. Tunggu sebentar. Oh, share. Saya lupa klik share. Okay. Ini mudah-mudahan bisa dilihat penyu pipi. Penyu pipi itu flat back. Turtle. Okay. Mari kita lihat sama-sama nih, Indri dengan Sobat Saf yang lainnya. Yang merah, sabar, saya kehilangan pointer saya. Okay. Yang merah ini nuchal, lalu kita lihat hubungan antara nuchal dengan kostal pertama. Kita lihat tuh kalau nuchal ini tidak terhubung dengan kostal pertama. Jadi, okay, flat back ini lebih mirip, jadi cara identifikasinya lebih mirip masuk dalam kumpulannya penyu hijau dengan penyu sisik yang nuchal tidak terhubung dengan kostal pertama. Terus kita lihat. Ya, kuali yang kering. Kita lihat juga jumlah kostalnya. Jumlah kostalnya ada 4 pasang. Wah, sama juga ya, mirip sekali dengan penyu hijau dengan penyu sisik. Karena dua-duanya juga punya 4 pasang kostal, terus nuchal sama kostal pertamanya tidak terhubung. Bagaimana dengan prefrontalnya? Prefrontalnya ternyata hanya punya 1 pasang. Wah, kalau begitu, kalau hanya 1 pasang, mirip sekali dengan penyu hijau. Nah, satu hal yang mungkin membantu adalah ini Indri misalnya ketemunya di mana? Ketemu penyu ini penyu hijau atau penyu pipih ya. Ini ketemunya di mana? Kalau di perairan Indonesia atau di bertelur di Indonesia, kemungkinan besar itu penyu hijau. Tapi kalau misalnya Indri lagi jalan-jalan ke Australia, lalu ketemu dengan penyu yang mungkin penyu pipih itu ada kemungkinan itu penyu pipih. Saya tidak tahu kenapa saya punya layar banyak tanda panahnya. Tapi sebenarnya bentuk tempurungnya juga berbeda. Penyu pipih itu tempurungnya lebih pipih sesuai namanya dibandingkan dengan penyu hijau. Penyu hijau itu
tempurungnya lebih membulat ya dibandingkan penyu pipih. Tapi kadang-kadang mungkin agak susah membedakan kalau nggak ketemu dua-duanya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya pertanyaannya Indri. Oke, silakan Kakak Sis. Oh, Kakak Sis, suaranya belum kedengaran. Ya, baik. Terima kasih, Kak Desi, telah menjawab pertanyaan dari Indri. Semoga pertanyaan tersebut dapat terjawab. Ya, kemudian Kak Desi, ada pertanyaan berikut. Bagaimana penyu melahirkan? Oke, baik. Kakak Sis, abiyoga ya, abiyoga raska. Abiyoga, penyu itu bertelur. Oke, okay. Melahirkan biasanya, oke, okay. Seperti ayam, ayam bertelur, tapi misalnya kita punya kucing, kucing itu melahirkan. Jadi penyu tidak melahirkan, penyu bertelur. Nah, untuk mempelajari, kalau abiyoga mau belajar bagaimana, terus beda-beda penyu itu, telurnya beda-beda kah? Abiyoga saya undang untuk bergabung dengan sesi SAF yang kedua, di mana kita akan lebih, kita akan cerita, membahas tentang cerita hidup penyu. Oke, okay, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Desi telah menjawab pertanyaan dari abiyoga. Jadi abiyoga, telur bukan melahir, apa penyu bukan melahirkan ya, penyu bertelur. Oke, okay, Kak Desi masih ada pertanyaan berikut ya. Dari Nanda Faisal. Pertanyaan okay. Ini demikian. Apa bagian paling tepi dan mengelilingi karapas tidak ada nama dan menjadi salah satu kunci identifikasi penyu? Oke, okay. Baik Nanda. Apa? Baik sekali pertanyaannya. Ada namanya, setiap skus itu ada namanya, cuma saya tidak ingat ya, coba saya mungkin bisa tampilkan skus, semua nama-nama skus di sesi SAF berikutnya, tapi tidak menjadi kunci untuk identifikasi penyu. Karena dengan prefrontal, costal, dan nuchal, kita sudah bisa membedakan banyak jenis penyu. Seperti di kunci ini, itu apa skute yang utama untuk identifikasi penyu. Tapi coba di sesi SAF berikutnya, saya lihat apa kalau Nanda mau bergabung, kita lihat nama-nama skute yang lain. Oke. Baik, silakan Kakak Sis, saya kembalikan. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Kakak Desi telah menjawab pertanyaan dari Nanda. Jadi jelasnya bahwa tidak menjadi kunci utama untuk identifikasi ya bagian-bagian paling tepi dari penyu tersebut ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi ya dari Tika Saputra. Bagaimana bisa mengetahui jenis penyu kalau penyunya udah mati dan yang tersisa hanya karapas yang sudah hilang skutnya? Oke. Okay. Mungkin Kak Desi bisa langsung menjawab. Boleh. Ini pertanyaan dari Naila ya. Oke. Okay. Oke, okay, Naila. Pertanyaan yang bagus sekali, karena kalau penyu sudah mati, apalagi sudah mati lama, karapasnya sudah kering, biasanya skutnya terpisah dari tulangnya. Oke, okay. Itu tapi pada kalau Naila, saya tidak ada contoh gambar contoh ya, coba saya cari di tulang karapas itu biasanya masih bisa dilihat kayak batasan-batasan skew. Jadi
Adik Naila bisa lihat apakah bisa mengira-ngira ya, bisa menggambarkan mungkin dengan pena dulu. Oh, ini batasannya kostal, ini batasannya skewed vertebral, lalu hitung. Tapi yang kadang-kadang susah kalau penyunya sudah mati lama, nukelnya terlepas. Jadi kalau tidak lengkap dan tidak tahu nukelnya atau vertebral pertamanya terlepas, itu agak susah membedakan karena kita ingat kembali pertanyaan pertama yang kita tanya adalah apakah nukel terhubung dengan kostal pertama. Oke. Semoga itu menjawab pertanyaannya Adik Naila ya. Oke. Baik, Kak Desi selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Desi telah sudah menjawab, semoga menjawab apa yang Adik Naila sudah tanyakan. Ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Berto. Kenapa penyu belimbing mencari makan sampai ke California? Lalu kembali bertelur di pesisir Abun. Terima kasih. Ini rupanya salah satu anak dari Abun. Oh, adik-adik dari Abun. Ya. Baik, mungkin Kak Desi bisa langsung menjawab. Baik, Kak Kasis. Kak Berto, terima kasih banyak pertanyaan nyawa. Pak Berto ini sudah tahu bahwa penyu belimbing yang bertelur di distrik Abun, di Kepala Burung Papua Barat ini, salah satu tempat makannya itu jauh sekali di California. Ada, kenapa bisa sampai sana? Oke, jadi ada penjelasan seperti ini Kak Berto. Penyu belimbing yang bertelur di Abun, meletakkan telur, lalu telurnya menetas. Telurnya menetas, lalu tukiknya, anak penyunya, ke laut, lalu berenang, masuk ke laut, dia berenang sampai ada arus membawanya. Oke, okay? Nah arus ini, kalau di kepala burung ini ada dua, Kakak Berto. Ada yang bisa bawa tukik-tukik ke utara, jadi ke Jepang, ke arah Rusia, sampai California. Ada arus-arus kalau pas musim ombak nih, arus-arusnya nih ganti arah nih pas pergantian musim. Arus-arusnya membawa tukik-tukik ini ke arah selatan, ke arah Australia, Selandia Baru. Nah, kalau tukik-tukik ini yang nyampe ke California, baru mereka dapat makan, sampai di penyu di California sebagai penyu muda, lalu dapat makan, bertahan hidup, dia akan kembali lagi ke Abun. Karena waktu dia tukik, lari menuju ke pantai itu, dia merekam lokasi. Jadi kayak penyu-penyu tukik-tukik ini punya GPS di kepala mereka. Oh, ini tempat saya lahir, jadi saya akan kembali ke situ. Jadi mereka, tapi kembalinya sudah besar, toh. Mereka tidak kembali sebagai penyu muda, mereka kembali sebagai penyu dewasa. Dan itu mereka sudah, mungkin sudah berumur 15 tahun, 20 tahun. Kalau mereka beruntung bertahan hidup, mereka kembali lagi ke Abun. Jadi itu bagian dari instingnya. Nah, penyu belimbing yang makan di California, mereka tidak pergi kemana-mana lagi. Setelah bertelur di Abun, mereka akan kembali ke California. Karena di situ ada jaminan, ada makanan, karena dulu-dulu mereka ke situ ada makanan, mereka bertahan hidup. Ibaratnya kalau sudah ketemu kafe atau restoran favorit, mereka akan tetap pergi ke situ. Jadi mereka tidak pindah-pindah. Nah, nanti kita bahas di sesi SAF kedua ya, tentang migrasi penyu belimbing khususnya, kan betul-betul menarik. California itu tidak ternyata cuma sebagian dari penyu yang bertelur di Abun yang ke California. Baru yang lain kemana? Ada yang pergi ke Jepang, ada yang ke Laut Cina Selatan, ada yang ke Australia. Nanti kita lihat rute perjalanan mereka ya. Saya undang Kakak Berto untuk gabung di sesi kedua SAF kita. Oke, okay. Silakan Kakak Si, saya kembalikan. Oh, Kak Kasis, unmute dulu. Suaranya belum kedengaran. Ya, terima kasih Kak Desi yang telah menjawab pertanyaan dari Berto. Jadi,
Berto, mudah-mudahan jawaban dari Mbak Desi bisa, Kakak Desi bisa menjawab apa yang ditanyakan. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan berikut. Oke. Okay. Ya, dari anak mungkin kelas SD atau SMP ya, dari Nafa kelas 1 SMK. Dia tanya begini, Kak Desi. Apa kita dapat mengetahui jenis penyu dari bentuk sarang penyu yang bertelur? Oke. Okay. Ya. Adik Nafa, pertanyaan yang bagus ya. Sekali. Bisa, ada kita bisa mengidentifikasi mungkin kalau kita nggak ketemu penyunya, terus kita ketemu sarang penyu, mungkin Nafa tanya, ini sarang penyu apa ya? Bisa. Jadi ada beberapa cara. Pertama, Nafa bisa perhatikan jejak penyunya. Kita tidak bahas di sini, tapi jejak penyu belimbing itu beda dengan jejak penyu lekang. Begitu juga dengan penyu hijau. Terus lokasi sarangnya bisa jadi petunjuk, ini sarangnya penyu siapa. Jadi kalau yang biasanya di tempat terbuka, penyu lekang sama penyu belimbing. Tapi kalau sudah di bawah vegetasi, kebanyakan penyu hijau sarangnya di bawah vegetasi, dan kalau penyu sisik sarangnya di dalam hutan, masuk ke hutan yang berdampingan dengan pantai. Oke. Okay. Jadi kita tidak bahas jejak ya, tapi itu salah satu cara untuk identifikasi penyu, dan juga dari tukiknya. Tukiknya kadang-kadang cuma versi kecil dari penyu yang dewasa, tapi ada karakteristik-karakteristik tertentu yang bisa digunakan untuk identifikasi ini tukik penyu apa. Tapi dengan pola skewed di karapas mereka juga bisa. Okay, terima kasih Adik Nafa pertanyaannya. Oke, Kakak sih selanjutnya. Ya, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ade Nafa ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan berikutnya. Baik. Waktu kita tersisa 10 menit ya, Kak Desi. Ya. Oke. Ada pertanyaan berikut dari Hari Numberi. Oke. Saya mau bertanya, penyu ketika berada di lautan, apakah hidup berkelompok atau tidak? Oke, terima kasih Hari pertanyaannya. Kebanyakan penyu hidupnya menyendiri, soliter. Tapi ada masa di dalam hidupnya di mana mereka bisa berkelompok. Contohnya, penyu lekang itu di beberapa tempat ada yang naik bertelur sama-sama, bisa sampai ribuan atau ratusan ribu penyu dalam suatu bertelur bersama-sama. Dan mereka sebelum naik bertelur ke pantai bersama-sama, mereka berkumpul di laut dalam jumlah besar. Kayaknya ada video di YouTube, kalau Hari mau bisa cari di YouTube, namanya Aribada, Arribada. Itu penyu lekang, nggak semua penyu lekang begitu, tapi penyu lekang berkumpul dalam jumlah besar dan bertelur bersama-sama secara intensif selama 2 minggu. Itu terjadi di Costa Rica, di India. Itu adalah masa di mana penyu itu bersama-sama. Tapi kalau berkelompok dalam waktu-waktu kalau dalam waktu-waktu lain tidak berkelompok, mereka kebanyakan soliter. Mungkin kalau musim kawin, mereka berkumpul di sekitar pantai peneluran atau tempat-tempat di mana mereka kawin. Jadi mudah-mudahan Hari itu menjawab pertanyaannya. Silakan Kak Kasih. Ya, baik. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Dama ya. Oke, ada pertanyaan berikut dari Indri Widyastuti, mungkin dari YouTube.
Apakah kita bisa mengetahui usia penyu dari penampakan fisik? Oke, Kak Kasis. Ini pertanyaan Indri mirip dengan pertanyaan Rida Maya mengenai usia. Saya jawab dulu. Kita itu belum bisa menentukan usia penyu dari penampakan fisiknya. Jadi kalau mungkin Indri ada sekarang ini belum ada, tapi tekniknya ini sedang dikembangkan untuk mengetahui usia minimal penyu. Mungkin Indri dan Sobat Saf sudah pernah belajar toh kalau kita ingin mengetahui umur pohon, kita bisa lihat, kita bisa hitung berapa ring yang ada di dalam batang pohon, yang ada di batang pohon. Nah, ada teknik di mana tulang kaki, tulang jadi equivalent dengan tulang kaki kita, yang kalau kita belah, lalu bawa belahan itu di bawah mikroskop dan hitung ringnya, itu bisa kita bisa memprediksi umur penyu. Tapi itu hanya bisa dilakukan tentunya hanya pada penyu-penyu yang sudah mati, yang terdampar, toh misalnya. Jadi kalau hanya melihat penyu yang hidup, kita agak susah menentukan usia. Tapi kita bisa, mungkin Indri secara umum saja, kita bisa tahu mana penyu muda, karena dia ukuran tubuhnya kecil, kita tahu tukik ukurannya kecil sekali, lalu penyu muda dan penyu dewasa. Jadi secara umum saja kita bisa mengetahui. Nah, kalau usia berapa penyu bertelur, pertanyaannya Ridama nih, beda-beda, tergantung jenis penyunya. Ada yang 12 tahun sampai 20 sekian tahun baru bertelur, ada juga yang sudah 30 sampai 40 tahun baru bertelur. Nanti saya undang juga Ridama untuk mengikuti sesi SAF yang kedua ya. Kita akan belajar mengenai kapan sih penyu kembali untuk bertelur. Baik, Kak Kasis. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, waktu kita tersisa 5 menit ya, Kak Disi. Pertanyaan berikut. Dari Adik Sin. Dia bertanya begini, bagaimana kita bisa mengenal jenis penyu waktu kecil dan penyu waktu besar atau dewasa? Apakah skut dari satu jenis penyu dapat tetap sama warna dan jumlahnya dari kecil hingga mereka besar? Dari Adik Sean ya. Terima kasih banyak Adik Sean pertanyaannya. Jumlah skutnya itu tetap sama dan warna jumlahnya dari kecil sampai besar. Kalau warna berubah. Kalau penyu belimbing sama ya, penyu belimbing tukiknya mirip sekali dengan penyu belimbing dewasa. Kalau tukiknya penyu-penyu yang berkarapas keras, warnanya belum punya warna-warna induk. Jadi kayak penyu hijau, kebanyakan warnanya hitam. Jadi belum memiliki warna karapas penyu hijau yang luar biasa cantiknya. Penyu sisik juga, tukiknya tidak punya warna yang berbeda. Namun jumlah skutnya, saya rasa sama ya. Tapi kita coba lihat ya. Saya coba tampilkan foto-foto tukik dengan induknya di sesi SAF berikutnya. Kita sama-sama lihat. Terima kasih Adik Sean pertanyaannya. Baik Kak Kasis. Ada pertanyaan lagi. Ini dari Kakak Novi. Apa bedanya dugong
yang makan lamun? Apa bedanya dengan dugong yang makan lamun? Terima kasih selanjutnya. Okay. Ini pertanyaan dari adik Kidir ya, melalui kakaknya, kakak Novi. Mengenai penyu dengan dugong. Betul, dua-duanya makan lamun. Penyu hijau makan lamun, dugong juga. Bedanya dari cara makannya, adik Kidir. Kalau penyu, dia makan lamun seperti memotong. Okay, jadi biasanya kalau memotong bagian atasnya, tidak sampai ke bawah. Kalau dugong punya cara makan lamun itu, bagian mulutnya itu menyentuh sedimen laut, jadi membuat jejak, lalu dia mungkin lebih mencabut lamunnya daripada memotong bagian atasnya. Jadi cara dua-dua makan lamun betul, dua-dua melihara ekosistem padang lamun, tapi cara makannya berbeda. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan adik Kidir ya. Baik, terima kasih. Waktu kita tersisa 1 menit. Okay. Apa bisa 1 pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan singkat, Kak. Terima kasih. Bagaimana Kakak Sis? Ada? Ya, satu pertanyaan dari Kakak Sis Saloso. Nah, untuk jenis-jenis penyu yang ditemukan di Indonesia dan Papua Barat, apakah persebarannya hanya ditentukan oleh faktor-faktor khusus, misalnya pakan, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemunculan mereka? Okay. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kakak Desi. Baik, Kakak Sis. Terima kasih Kakak Kesia atas pertanyaannya. Apa yang menentukan sebaran penyu? Ada berbagai faktor, Kakak Kesia. Ada penyu-penyu yang suka pantai-pantai yang dinamikanya tinggi. Artinya mungkin siklus pantainya berubah-ubah senantiasa. Bisa lebar satu waktu, bisa menyempit di satu waktu. Itu pantai yang dinamis. Ada itu seperti penyu belimbing. Dan penyu belimbing juga suka pantai-pantai yang curam. Mungkin karena mereka besar ya. Jadi untuk naik ke atas batas pasang itu lebih cepat naik ke atas batas pasang kalau pantainya curam. Nah, ada penyu-penyu yang suka pantainya tidak dinamis, dia lebih statis. Kayak penyu hijau dan penyu sisik, itu lebih memilih pantai-pantai, lebih memilih bertelur misalnya di kepulauan atau yang dekat juga dengan terumbu karang. Okay. Terus sebaran penyu juga ditentukan mereka makan di mana. Penyu belimbing sebarannya luas sekali karena tempat makan mereka jauh. Mereka lebih besar, mereka bisa menjelajah samudra lebih jauh. Mereka karena mereka besar, mereka bisa bertahan di suhu air yang sangat rendah dibandingkan penyu-penyu yang lain. Jadi biasanya penyu-penyu yang berkarapas keras, penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang itu sebarannya terbatas di daerah tropis dan subtropis. Penyu-penyu yang mampu bermigrasi jauh, penyu belimbing, penyu tempayan, yang agak besar, penyu hijau juga sebenarnya ada bisa bergerak jauh juga. Mereka sebarannya jauh lebih besar. Kita akan tunjukkan peta sebaran jenis-jenis penyu, terutama 4 jenis penyu yang ada di Indonesia. Di sesi berikutnya Kakak Kesia. Jadi saya undang Kakak Kesia untuk bergabung lagi di sesi berikutnya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Desi. Sudah menjawab pertanyaan dari Kak Desi Selosa. Semoga menjawab ya. Ya. Ya, kita sudah di penghujung diskusi kita. Lewat diskusi kita hari ini, teman-teman atau peserta SEF bisa sedikit memahami tentang peran dan jenis penyu ya. Jadi penyu ternyata penting bagi ekosistem laut. Misalnya penyu, jenis penyu sisik, dia dapat memelihara terumbu karang agar tetap produktif. Kemudian kita juga bisa mengenal atau membedakan jenis penyu dan mengetahui jenis penyu apa yang ada di Papua secara khusus ataupun jenis penyu yang tidak ada di Papua. Semoga apa yang kita sudah terima hari ini atau mendengarkan atau menyaksikan langsung bisa dapat menambah pengetahuan kita ke depan. Lewat webinar ini, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau sebutan yang salah, saya mohon maaf. Dan saya ingatkan lagi kepada peserta webinar SEF bahwa ada episode kedua, yaitu topiknya mengenai siklus hidup penyu. Jadi di sini kita akan lebih detail juga mengenal tahapan penyu dari bertelur sampai dewasa. Jangan lupa hadir ya. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Kasih. Semoga sobat masih tetap semangat. Sesi keempat dan kelima telah kita lalui bersama. Selanjutnya kita masuk pada sesi yang penutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber kita yang telah memberikan materi yang begitu bermanfaat. Sobat SAF diingatkan bahwa pada minggu depan kita masuk kedua, yaitu ada siklus hidup penyu. Untuk itu sebelum di rangkaian sekolah alam virtual kita, webinar akan mempromosikan protokol masyarakat Abun. Untuk itu diharapkan kepada sobat SAF yang masih dari link Zoom maupun Bluetooth mengikuti sampai dengan akhir, karena saya akan mempromosikan produk-produk lokal dari masyarakat Abun. Sebelumnya, kepada Sobat SAF, mungkin dapat mengisi link survei untuk episode yang dan jangan lupa juga follow kami di media sosial, yaitu Science for Conservation BLKB untuk YouTube dan Instagram. Sesi ini dan akan kami upload melalui YouTube kami. Sebelum foto bersama dulu, mungkin sahabat SAF dapat mengaktifkan kameranya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Setelah itu, sobat SAF diharapkan jangan meninggalkan Zoom maupun YouTube karena kami akan menawarkan hasil produk-produk
lokal dari masyarakat Abon. Mungkin kita sahabat dapat mengaktifkan videonya kamera untuk dilakukan bersama. Jangan lupa tersenyum ya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke. Oke. Kakak Faisal sudah selesai foto, Kak? Sudah, bisa dilanjutkan. Kita lalu bersama untuk sesi foto bersama. Kalau sahabat sahabat masih ingin penasaran tentang produk lokal kami dari masyarakat Abon, saya akan memperkenalkan produk lokal dari masyarakat Abon. Ada beberapa produk lokal dari masyarakat Abon, yaitu yang pertama ada noken yang dibuat oleh masyarakat Abon. Di sini bukan hanya satu warna saja, tetapi di sini ada beberapa warna untuk noken, mungkin dapat dilihat pada slide berikutnya. Dengan harga berkisar antara 150, ya mungkin sahabat-sahabat dapat melihat karya-karya noken dari masyarakat lokal kita, masyarakat Abon. Kalau untuk pemesanan nanti sebentar saya akan tampilkan pada slide akhir untuk pemesanannya. Kemudian lanjut kepada produk lokal yang berikutnya, tapi sebelumnya mungkin sahabat melihat-lihat dulu bagaimana noken yang dibuat oleh masyarakat lokal Abon. Kalau rasa ingin tertarik untuk mau memilikinya, nanti saya akan memberikan untuk dapat menghubungi. Kemudian kita lanjut kepada kegiatan merajut nokennya. Ini dapat dilihat lokal kita yang merajut noken di sana. Lanjut lagi kepada produk kita, yaitu ada produk kegiatan keripik pisang konservasi. Mungkin dapat dilihat pada sobat saf. Lanjut lagi kepada minyak kelapa Abon. Dengan harga berkisar antara yang kalau yang 5 liter itu berkisar 150.000, kalau yang 1 liter itu 35.000 dan 650 mil seharga 20.000. Tersedia juga pada saat ini ada kisaran 5 liter dan 1 liter. Untuk manfaat dari minyak kelapa sendiri yaitu 1, menjaga kesehatan kulit dan rambut. 2, membuat masakan menjadi enak, gurih dan sehat. Mungkin dapat dilihat ini ada buatan minyak kelapa maupun manfaat-manfaat yang diperoleh. Kita lanjut karena batas waktu kita juga. Ini ada foto kegiatan pengolahan minyak kelapa dari masyarakat lokal kita. Untuk yang mau penasaran dengan produk lokal kami, mungkin dapat menghubungi Kakak Wulan. Ada nomor 0813 443
390. Untuk kantor kami yaitu Jalan Prawijaya nomor 250 Makaleu. Ya, mungkin sampai di situ saja Sobat Saf. Semoga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Sobat Saf diharapkan agar depannya agar tetap saya Faisal dan tim webinar mohon pamit. Wallahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sayonara, sampai jumpa kembali Sobat Saf webinar selanjutnya. Kurang dan lebih saya dan tim webinar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Desi dan semua. Terima kasih para penonton setia di kantor. Terima kasih.